Jaya, bersama dengan kami di Kesempatan Jaya akan menyampaikan rilis tentang hasil perkembangan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat malam hari yang terjadi di Jalan Raya Pasar Senen Jakarta Pusat. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan sedan Toyota Camry nomor B1102NDY itu mengalami terbakar dan akibat kecelakaan tersebut ada dua orang korban. Dan kita dapat memastikan bahwa yang bersangkutan dari data terhadap ukurannya kami sudah bekerjasama dengan Polda Kalimantan Timur untuk mendapatkan data-data tingginya. Ini data-data ukurannya yang dapat kami bisa lihat bahwa ada beberapa data-data yang menunjukkan apa yang menunjukkan bahwa 100% yang bersangkutan bisa dipastikan bernama Novandi alias Karisma, usia 21 tahun. Kita bisa mendapatkan diagnosa, mendapatkan diagnosisnya dengan cara kode-kode. Ya, kami tambahkan bahwa korban ini bernama Novandi alias Karisma adalah anggota Polri yang saat ini bertugas di Polda Kalimantan Timur. Mungkin dapat kami sampaikan bahwa betul kita mendapat beliau dan tadi sore pukul 16.30 sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.